Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata sidqin wa haqq. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mabarik ala muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bidakwatihi wa ahtada bihadiyihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai malam ini Allah masih berkenan menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Dan tentu yang terpenting di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat keimanan, nikmat ketakwaan dan nikmat persaudaraan yang alhamdulillah mudah-mudahan itu tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang karenanya kemudian kita selalu berusaha untuk menabung sebanyak mungkin kebaikan dan menghindari sebanyak mungkin kemaksiatan. Tentu ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, karena seorang mukmin ketika hidup di dunia itu dia melihatnya sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hasil dari ujian-ujian itu nanti akan dia akan dapatkan hasilnya di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Itu sebabnya kenapa kita menghadiri kajian-kajian seperti ini, kenapa kita juga melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya, tentu itu secara keseluruhannya dalam rangka upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun Allah akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini adalah kajian Jumat malam terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah kajian ini nanti akan bisa kita ikuti lagi pasca Idul Fitri nanti. Dan karena itulah maka saya pada kesempatan ini ingin untuk mengajak kita semuanya untuk bisa mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan pada tahun 1439 Hijriah nantinya kualitas dan kebaikannya bisa kita raih melebihi apa yang kita raih pada bulan Ramadan pada tahun yang lalu. Dan di dalam ibadah itu, para ibu sekalian, semakin orang itu memahami ibadah dengan baik, maka akan semakin memungkinkan bagi dia untuk bisa melaksanakan ibadah itu lebih baik. Begitu pula sebaliknya, semakin kurang pemahaman seseorang terhadap suatu ibadah, maka akan bisa dipastikan bahwa akan kurang pula kualitas maupun kuantitas amal yang akan dilakukannya. Nah, dari sinilah saya ingin merefresh kembali pemahaman kita tentang puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari sebuah peringatan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Nah, makanya di sini saya ingin membawakan satu hadis yang saya yakin hadis ini sudah sering kita dengarkan, mungkin kita juga ada yang sudah menghafalnya. Saya ingin mengangkat kembali hadis ini karena inilah satu-satunya hadis tentang Ramadan yang hadis itu disebut sebagai hadis qudsi. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat kajian-kajian kita yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan tentang hadis qudsi itu, bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan itu adalah hadis qudsi, dan yang akan saya sampaikan ini adalah satu-satunya hadis tentang puasa yang itu adalah hadis qudsi. Nah, karena itu saya ingin mengambil tema pada kesempatan ini sebagai keutamaan shaum atau keutamaan puasa. Karena di dalam hadis qudsi itu penjelasannya adalah tentang keutamaan shaum
atau keutamaan puasa. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin merefresh kembali sedikit pemahaman kita tentang puasa ini, bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu disyariatkan atau diturunkan syariat tentang puasa yang kemudian pelaksanaannya di bulan Ramadan dengan turunnya 5 ayat di dalam Al-Qur'an. Dan 5 ayat di dalam Al-Qur'an ini adalah 5 ayat tentang puasa Ramadan yang kita tidak mendapatkannya di ayat-ayat lainnya. Jadi kalau kita melihat puasa, rukun-rukun Islam yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di beberapa ayat, mungkin juga di beberapa surat. Jadi kayak salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat itu di banyak ayat dan juga di banyak surat. Zakat juga demikian, bahkan zakat itu selalu mengiringi perintah salat, sehingga ada wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu juga di banyak ayat dan di banyak surat. Ya kan? Haji apalagi begitu. Di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang bernama surat Al-Hajj, surat yang menceritakan tentang haji yang jumlah ayatnya ada 78, yaitu surat Al-Hajj itu surat yang ke-20, surat yang ke-22, itu ayatnya ada 78 ayat. Dan haji itu adalah satu-satunya rukun Islam yang menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau sholat ya di banyak ayat di banyak surat, ya kan? Zakat juga di banyak ayat di banyak surat, haji bahkan ada satu surat yang bernama surat Al-Hajj, maka shaum Ramadan atau siyam Ramadan atau puasa Ramadan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada di 5 ayat tersebut, dan kita tidak akan menjumpainya di ayat-ayat atau di surat-surat yang lain, yaitu firman Allah di ayat yang ke-183, 184, 185, 186 dan 187 dari surat Al-Baqarah. Yang mungkin yang sering kita dengarkan adalah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, dan puasa itu disyariatkan pada hari-hari tertentu atau hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Jadi puasa Ramadan itu tidak akan kita jumpai 28 hari atau 31 hari. Ya kan? Adanya adalah kalau tidak 29 hari, ya istiqmal menjadi 30 hari. Nah, itu secara umum demikian puasa itu. Kemudian apa kata para ulama tentang definisi puasa? Sesungguhnya puasa itu adalah rukun Islam yang makna daripada puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Dan yang dimaksud adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada 3 poin penting, yaitu menahan diri, 1. Yang kedua, dari hal-hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan puncaknya itu semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kata-kata karena Allah atau ikhlas karena Allah ini? Karena
orang berpuasa itu bisa mendapatkan hal-hal yang lain. Ya kan? Orang berpuasa itu bisa mendapatkan atau bisa berefek kepada apa yang ada di dalam dirinya. Orang berpuasa, maka metabolisme tubuhnya akan semakin baik dan semakin teratur. Orang yang berpuasa, maka alat pencernakannya karena selama satu bulan itu relatif banyak diistirahatkan di waktu siang hari, maka itu akan memperbaiki alat pencernakan. Orang yang berpuasa itu dengan sendirinya bisa mengontrol berat badannya. Kenapa perlu kata-kata ikhlas karena Allah? Agar jangan sampai orang berpuasa itu tujuannya untuk diet misalnya, untuk mengurangi berat badannya misalnya, dan seterusnya. Sehingga penting kata-kata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang memerintahkan puasa itu, dan karenanya kita berpuasa untuk Allah. Kita berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa puasa yang nanti kita lakukan itu insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, itu bukan puasa untuk pertama kalinya. Ini adalah puasa yang kesekian kalinya. Sehingga wajar kemudian kalau kita tidak memahami puasa itu hanya sekedar sebuah kegiatan rutinitas tahunan. Tetapi apa yang kemudian ada di dalam puasa itu benar-benar nyambung dengan kepribadian kita. Karena bunyi ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa beribadah itu adalah sebabnya dan la'allakum tattaqun itu adalah akibatnya. Seringkali orang itu melakukan sebab-sebab tertentu tapi dia tidak mendapatkan akibat dari sebab yang dia lakukan itu. Puasa itu adalah kutiba alaikumus siyam. Dan nanti dampak positifnya atau akibatnya adalah la'allakum tattaqun. Jangan sampai di dalam puasa nanti sebabnya adalah lapar, akibatnya juga tetap lapar. Itu sehingga ada hadis yang berbunyi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mestinya lapar dan dahaga itu sebab. Mestinya lapar dan dahaga itu premis, sebab. Akibatnya apa? Akibatnya harusnya dari lapar dan dahaga itu la'allakum tattaqun. Bukan kemudian lapar dan dahaga sudah menjadi sebab, nanti akibatnya juga lapar juga. Nah ini ada yang menarik di Inggris itu misalnya, nanti coba kita cek lagi gitu ya. Jadi karena ternyata berpuasa itu kan dampak kesehatannya kan sangat-sangat bagus, ya kan? Dan banyak di antara mereka yang tidak melakukan puasa itu karena memang tidak ada temannya. Nah sebagaimana tahun lalu saya sudah pernah bercerita bahwa di Inggris itu ada orang-orang non-muslim gitu ya, itu yang mereka berpuasa bersama kaum muslimin, sahur juga ikut, ya berbuka puasa juga ikut. Ya kalau mereka melakukan itu misalnya, ya mereka gak dapat puasa, gak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga atau mungkin efek positif di dalam kesehatan tubuhnya. Tapi yang terkait dengan pahala puasa, yang terkait dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan puasa, itu mereka tidak mendapatkannya. Bahkan pada tahun yang lalu ada teman kita yang ada di Inggris itu mengirim kita video gitu ya. Beberapa gereja di Inggris itu bahkan menyediakan berbuka puasa bagi kaum muslimin. Dan mereka tahu karena di dalam ruangan itu kan berisi kursi-kursi untuk kebaktian mereka gitu ya, itu tidak ditaruh di situ karena mungkin kaum muslimin tidak ada yang mau masuk gereja, maka berbuka puasanya itu ditaruh di depan gerejanya. Sampai seperti itu karena mereka sangat-sangat tahu bahwa puasa ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh.
Tapi Bapak-Ibu sekalian, bagi orang yang beriman, enggak di situ sesungguhnya, meskipun dia mendapatkannya. Ya kan? Bagi orang yang beriman, tidak di kesehatan tubuh itu, meskipun dia mendapatkannya. Tapi bagi orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun. Dan la'allakum tattaqun itu terkait dengan keimanan. Sehingga la'allakum tattaqun tidak akan didapatkan oleh orang yang non-muslim. Mereka, meskipun mereka ikut juga berpuasa. Gitu loh. Tapi la'allakum tattaqun itu bisa juga tidak didapat oleh orang yang beriman. Kapan itu? Ketika mereka tidak bisa menghindari dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Makanya sering kita sering dengarkan gitu ya. Kalau puasa itu sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, itu tidak terlalu sulit. Anak-anak kita yang berusia di bawah 10 tahun, itu banyak mereka yang sudah bisa melakukan itu. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, itulah yang tidak mudah. Sehingga kalau ada orang non-muslim tidak akan mendapatkan la'allakum tattaqun, gitu ya. Kenapa? Karena mereka non-muslim. Tapi kita juga perlu hati-hati. Jangan-jangan ada juga orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak mendapatkan la'allakum tattaqun. Nah, inilah persoalannya. Ya. Nah, dari situlah Bapak-Ibu sekalian yang mungkin perlu kita sedikit jelaskan. Nah, pada kesempatan ini sebelum masuk kita masuk ke dalam materi gitu ya. Ada yang menarik tentang bulan Ramadan itu. Ya kan? Ramadan itu maknanya ya, itu adalah membakar. Jadi Ramadho yarmudu itu maknanya adalah membakar. Imam Al-Qurtubi misalnya ketika menjelaskan ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah itu, yang dimaksud adalah membakar segala macam bentuk jenis kemaksiatan dan dosa. Sederhana saja sesungguhnya. Ya kan? Sederhana saja sesungguhnya. Tapi ada satu hal penting yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian, bahwa semua ibadah di dalam Islam tidak terkecuali puasa itu terkait dengan waktu. Ya kan? Terkait dengan waktu. Dan waktunya adalah mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, ini yang menarik menurut saya. Menariknya kenapa? Kalau kita melihat di sekitar kita, itu menjadi biasa. Bahwa puasa yang dilakukan teman-teman kita yang ada di sekitar Namirah ini, maka sama dengan durasi waktunya, sama dengan teman-teman kita yang berpuasa di Surabaya, yang berpuasa di Mantuk, yang berpuasa di Paciran, dan seterusnya. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa durasi waktu puasa itu akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ya kan? Dan di sini juga menurut saya bagian dari ujian puasa itu. Saudara-saudara kita yang sekarang mau mengalami musim panas seperti di Eropa misalnya, maka durasi waktu puasa mereka panjang. Bisa 16 sampai 18 jam misalnya. Lapar Pak, oh iya lapar. Tapi mereka melakukannya itu. Saudara-saudara kita yang ada di Australia itu menjelang musim dingin. Ya kan? Jadi kebalikannya dengan Eropa, Australia itu. Jadi kalau Australia itu menjelang musim dingin, sehingga durasi waktu puasa mereka lebih pendek. Ya kan? Loh enak Ustaz? Iya, lebih pendek di sana. Bahkan mungkin Australia bagian selatan itu puasa mereka antara 5 sampai 7 jam saja. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita lihat durasi waktu puasa yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain, antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, mereka tuh disatukan dengan satu tujuan. Disatukan oleh satu akibat, yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga baik yang lama durasi waktu puasanya
atau yang pendek durasi waktu puasanya, yang mereka kejar itu sama. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam sejarah, gitu ya, kalau kita lihat di dalam sejarah, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan momentum-momentum kemenangan kaum muslimin. Sehingga di bulan Ramadan itu, ya kan, sering terjadi ekspansi-ekspansi kaum muslimin atau perang-perang yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Ya kan, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, yang saya sampaikan misalnya perang Badar. Ya kan? Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi, syariat puasa dengan syariat perang Badar itu berbarengan, hampir sama. Sehingga di dalam perang Badar itu ada banyak kaum muslimin yang juga berpuasa. Kalau kita ingin tahu tentang sejarah perang Badar ini, barangkali kita bisa melihatnya di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, di mana di dalam surat itu diceritakan tentang perang Badar. Jadi di tengah panasnya seperti itu, mereka berperang dan mereka berpuasa. Mereka saum. Kaum muslimin yang 314 orang, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengalahkan kaum kufar Quraisy. Satu. Yang kedua, kita lihat penaklukan kota Mekah. Ya, Fathu Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu tentang sejarah atau proses penaklukan kota Mekah ini, ada surat di dalam Al-Qur'an yang menceritakannya, yaitu surat Al-Fath, ya kan, yang diawali dengan inna fatahna laka fathan mubina, yang surat itu berisi 29 ayat, dan kemudian surat An-Nasr yang sudah sering kita hafal itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan surat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kaum muslimin dengan pertolongan Allah berhasil menaklukkan kota Mekah. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Kita agak bergeser sedikit ke belakang. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menaklukkan, ya kan, beliau menaklukkan Qadisiyah yang sekarang bernama Persia. Jadi di Iran itu, ya, Persia itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada tahun ke-14 Hijriah di bulan Ramadan. Umar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya kan, kaum muslimin menang di dalam perang itu. Ada sejarah yang menurut saya menarik, gitu ya. Perang Qadisiyah ini yang membawa bendera itu seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kita kenalkan sahabat ini kemarin Ahad yang lalu di Ahad pagi saya sampaikan tentang turunnya surat Abasa wa Tawalla, itu terkait dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, ya kan? Nah, di dalam perang Qadisiyah itu yang membawa bendera itu sahabat yang buta. Padahal risiko membawa bendera itu berat. Begitu bendera itu jatuh, itu berarti pasukan itu kalah. Sehingga waktu itu Umar sempat mencegah. Ya kan? Tapi Abdullah bin Maktum mengatakan, gitu ya, Umar, memang kedua mata kepalaku ini buta.
tapi hatiku tidak buta, bisa terang benderang. Saya ketika mendengarkan kata-kata ini, Bapak-Ibu sekalian, inilah yang mungkin menjadi catatan kita semuanya. Jangan-jangan kita-kita ini, atau jangan-jangan, ya na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak terdapat di dalamnya, banyak orang-orang yang mata kepalanya terang benderang bisa melihat, tapi hatinya buta. Ya kan, hatinya buta. Dan itu yang lebih kita khawatirkan. Oke, perang Qadisiya. Agak belakang lagi, gitu ya. Tahun ke 92 Hijriah. Gitu ya. Itu menarik di sana karena ada seorang tabiin yang diutus untuk menaklukkan Spanyol, Andalusia. Ya kan? Pada tahun ke-92 Hijriah ini. Ya kan? Nah, itu bernama Tariq bin Ziyad. Nah, coba nanti dilihat di dalam internet misalnya, cek itu. Tariq bin Ziyad itu menaklukkan Spanyol pada tahun 92 Hijriah pada bulan Ramadan. Yang akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Eropa sampai 8 abad lamanya. Dan sekarang sisa-sisa kebesaran Spanyol itu masih ada. Ada Masjid Cordova misalnya, ada Granada gitu ya, di Spanyol yang sekarang sudah berubah menjadi museum karena dikuasai oleh orang yang bukan Islam lagi. Karena pada tahun 1492, Spanyol ini kembali direbut oleh orang-orang non-muslim. Gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, masih ada satu lagi barangkali yang penting menjadi catatan kita tentang Ma'rakatu Hittin, Perang Hittin, atau orang-orang barat menyebut Perang Salib. Ya kan? Yang terjadi pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah. Itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Dan di dalam perang itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi bisa membunuh 2 panglima mereka dan 1 dilukai. 1 terluka. Dan yang terluka ini kemudian dirawat oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai sembuh dan dikembalikan ke negaranya. Satu orang ini adalah Richard Lionhead, gitu ya, atau yang sering kita dengar dengan Richard Hati Singa, yang patungnya itu besar di depan parlemen Inggris, gitu ya. Nah, perang apa itu? Itu perang merebut Palestina, ya kan? Perang merebut Palestina. Yang Bapak-Ibu sekalian, kalau hari ini kita lihat di Monas, gitu ya, mereka menolak. Dan kita juga tegas menolak pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, itu pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil menaklukkan Palestina. Al-Quds dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Nah, baru kemudian pada tahun 1948, Bapak-Ibu sekalian, ketika Israel mendirikan negaranya di sana, Masjidil Aqsa sekarang kembali dikuasai mereka. Ya kan, kembali dikuasai mereka. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita juga, negara kita ini juga punya sejarah tentang Ramadan itu. Ingat, 17 Agustus tahun 1945, itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1366 Hijriah. Jadi mereka, para founding fathers kita, para bapak bangsa kita, yang sebagian besar di antara mereka para ulama waktu itu, memproklamasikan Indonesia itu pada bulan Ramadan. Ya kan? Jadi pada saat mereka lapar. Saya kira sekilas tentang Ramadan itu, ya, sekilas tentang puasa Ramadan itu mungkin demikian, dan kita bisa mencarinya barangkali untuk memperluas sejarah ini di dalam buku-buku atau di dalam online kita gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang hadis tentang puasa Ramadan. Nah, kalau ini adalah ayatnya yang insya Allah kita sudah ketahui dan kita juga sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ya. Nah, ini hadis yang saya maksud tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaulallah, ya kan? Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan firman Allah. Inilah yang saya sebut tadi sebagai hadis qudsi. Ya kan? Yang saya sebut sebagai hadis qudsi. Qala Allah, kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ru'un sa'imun walladhi nafsu muhammadin biyadih lakhulufu famis sa'imi atiyabu indallah min rihil miski lis sa'imi farhatan yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang artinya ini Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, nah ini saya katakan hadis qudsi tadi itu, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasturi atau parfum. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ketika berpuasa mereka bergembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya. Ada 5 poin penting di dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis qudsi ini ada 5 poin penting yang saya sudah membagi-baginya di sini. Pertama adalah kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini poin pertama Bapak Ibu sekalian. Yang poin ini kita tidak akan mendapatkan ibadah-ibadah yang lain dengan bentuk cara menyebutkan keikhlasan seperti ini. Jadi lihat misalnya, setiap amal anak Adam, zakat, sholat, ya kan, haji, umroh, amal-amal yang lainnya itu untuknya, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini yang saya katakan tidak kita jumpai di dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan ini adalah bagian dari keistimewaan puasa itu, bahwa puasa itu li, kata Allah, untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Nah, ada beberapa penjelasan ulama di sini. Pertama, nah ini mohon ya kita lihat nanti puasa kita itu. Pertama, orang yang berpuasa itu relatif adalah orang yang paling gampang untuk ikhlas. Kalau sholat, kita memamerkan sholat kita. Apalagi haji, mungkin na'udzubillah akan kita pamerkan haji kita. Umroh atau ibadah, apalagi zakat, mungkin kita na'udzubillah ada yang kemudian minta pengakuan orang atas zakat yang kita keluarkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pamerkan dari puasa kita? Ya kan? Kita mau bilang orang bahwa saya lapar, gitu ya. Sama, mereka juga lapar. Bahkan juga ada orang-orang yang lebih lemah dari kita, usianya lebih muda dari kita, mereka juga berpuasa. Sehingga tidak ada yang perlu kita pamerkan dari puasa kita.
Sehingga sangat rugi besar kalau orang berpuasa itu kemudian tidak ikhlas. Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa ikhlas itu, termasuk ikhlas yang ada di dalam puasa itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah energi, sebuah kekuatan, sebuah motivasi. Ikhlas itu penyemangat. Makanya di dalam kajian kita yang lalu, hendaklah orang beribadah itu, ibadah yang dia lakukan itu menjadi penyemangat bagi dia untuk menjalankan ibadah yang lain. Ah, di sini persoalannya. Banyak orang-orang yang kemudian terpuaskan dengan puasa yang dia lakukan itu, sehingga kemudian dia enggan untuk melakukan amal ibadah atau kebaikan yang lain. Apalagi kemudian terprovokasi, mohon maaf ini bahasa saya, terprovokasi dengan hadis-hadis dhaif. Ya kan? Misalnya, naumus shaimi ibadatun. Tidur siangnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, jadi sudahlah di siang hari enggak perlulah kita banyak-banyak berbuat baik. Tidur siang saja ibadah. Saya tidak tahu persis apakah karena hadis ini kemudian di masjid-masjid itu ketika siang gitu ya, banyak orang tidur. Ya kan? Nah, mungkin kalau kita bangunkan mereka akan mengatakan saya ini sedang beribadah. Ya kan? Saya sedang beribadah. Nah, disitulah ikhlas itu menemukan kekuatannya. Bahwa orang yang ikhlas itu ketika melaksanakan satu ibadah, dia akan bersemangat untuk melakukan ibadah lainnya. Sehingga satu ibadah yang dia kerjakan menjadi penyemangat bagi dia untuk menjalankan ibadah yang lain. Sehingga meskipun orang berpuasa itu dalam kondisi lapar dan dahaga, dia tetap produktif ibadahnya. Bukan malah semakin berkurang. Nah, ini saya membaca, benar tidaknya saya juga belum tahu gitu ya. Saya membaca buku biografinya Imam Syafi'i. Ya kan, yang mungkin kita sering mendengar ada kata-kata manakib gitu ya. Manakib itu maknanya itu biografi. Ya, jadi dia biografinya Imam Syafi'i itu. Beliau itu ya kan di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan itu biasa mengkhatamkan Quran itu sebanyak 60 kali. Nah, kalau 60 kali puasa itu kemudian 30 hari, berarti dalam sehari itu dia khatam sebanyak dua kali. Iya kan? Sebanyak dua kali khatamnya itu. Pak, lakar Imam Syafi'i gak nyambut gawe ta itu. Iya kan? Mungkin itu pertanyaan kita. Waktu itu saya juga bingung bagaimana, apakah benar cerita ini. Tapi lama-lama saya berpikir ada benarnya itu. Dan sangat mungkin itu. Karena pada saat yang bersamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu an itu di luar bulan Ramadan itu dalam tiga hari sekali itu khatam Quran. Itu di luar bulan Ramadan, bukan di dalam bulan Ramadan. Kita ingat percakapan Abdullah bin Umar bersama Rasulullah waktu itu. Rasul, sebaiknya berapa hari saya mengkhatamkan Al-Quran? Satu bulan. Kata Abdullah bin Umar, saya bisa lebih sedikit dari itu harinya. Oke, dua pekan. Saya bisa lebih sedikit sepekan. Saya bisa lebih sedikit tiga hari. Dan waktu itu Rasulullah membatasi di tiga hari itu di bulan-bulan selain Ramadan. Itu satu. Yang kedua, memang ini kan terkait dengan kualitas dan kebaikan bacaan. Orang yang bacaan Qur'annya baik, lancar, ya kan, setengah jam itu dia bisa khatam, bahkan kurang dari itu. Nah, kita mengatakan, Pak, masa mungkin itu? Ya kan, masa mungkin itu? Masa mungkin itu karena kita samakan dengan bacaan kita. Kita ini bacaannya sudah gradul-gradul, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Nah, karena gradul-gradulnya satu juz itu bisa berjam-jam. Sudah begitu, gak terhitung berapa kali kita angop. Berapa kali kita garuk-garuk kepala.
Sudah begitu handphone kita ada di samping kita. Dung, oh WA, jangan-jangan penting. Dapat satu ayat, ngelihat WA. Oh ada yang kirim. Oh enggak penting, matikan. Itu mohon maaf, tolong mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Ya, mari kita istirahatkan HP kita itu di siang hari kalau enggak penting sekalipun. Kan karena itu kan yang menghambat. Ya kan? Itu yang menghambat itu. Sudah bacaannya enggak begitu enak. Itu kan? Sudah begitu ada HP di sampingnya. Sudah begitu di siang hari dalam kondisi lapar. Ya. Saya bisa mengatakan misalnya ya dalam satu juz yang kita baca itu misalnya kita garuk-garuk kepala berapa kali. Coba kalau itu di ini kan dengan ayat yang kita baca misalnya. Makanya fa innahu li itu penyemangat. Masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan fa innahu li, kemudian kita melakukan ibadah itu dengan seenaknya, dengan sembrono, ya kan? Dengan waktu sisa, ya kan? Dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana mungkin? Sehingga fa innahu li itu juga ada kualitasnya. Fa innahu li itu juga ada tahapan-tahapannya. Fa innahu li itu juga ada mutu-mutunya yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Mutu puasa seseorang bisa berbeda dengan orang lainnya. Ya kan? Maka fa innahu li Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kualitas ibadah. Saya akhirnya jadi tahu kenapa tentang sholat itu menjadi berat kecuali orang yang khusyuk. Lihat ayat yang ke-45-46 dari surat Al-Baqarah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Ada wa innaha lakabiratun. Sholat itu kabiroh, perkara berat. Padahal melaksanakan sholat kan mestinya enggak begitu berat kan? Waktu juga mungkin paling lama 10 menit untuk 4 rakaat misalnya. Itu pun kalau kita membaca dengan bacaan yang panjang, rukuk yang agak lama, sujud yang agak lama. Nah, karena kita sudah merasa hafal tentang doanya sholat misalnya, sehingga 4 rakaat bisa cuma 3 menit dan mungkin enggak sampai. Dan saya pernah menyampaikan ya kata-kata sebentar di dalam sholat itu juga include di dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh misalnya diajak temannya pergi, saya tak sholat sebentar. Ya, tunggu sebentar aja, saya mau sholat sebentar. Ya, nah itu Bapak-Ibu sekalian. Makanya lakabiratun illa alal khasyain, yang dijelaskan tentang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi nyambung antara pekerjaan atau perbuatan sholat itu dengan akhirat. Itu definisi khusyuk di dalam ayat itu. Makanya puasa juga demikian. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini menurut saya keutamaan puasa yang lebih besar dibanding keutamaan-keutamaan lainnya. Insya Allah kita juga banyak tahu tentang keutamaan-keutamaan puasa. Tapi menurut saya ini keutamaan puasa terbesar. Dan dari sinilah kita akan konsen melakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Poin pertama. Poin yang kedua. Wasiyamu junnatun. Ini lanjutan hadis tadi itu. Puasa itu perisai. Puasa itu benteng. Ya kan? Puasa itu benteng. Siapa Bapak Ibu sekalian yang sering hadir di dalam acara-acara pernikahan? Biasanya ketika khutbah nikah atau ceramah nikah itu akan diungkap tentang hubungan antara puasa dan benteng. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Lihat terusnya.
fa innahu aghadzu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Ya, dan barang siapa yang enggak mampu, berpuasalah. Karena puasa itu benteng. Puasa itu perisai. Wija itu sama dengan junna. Benteng dari mana? Kenapa disebut benteng? Karena makna hakiki dari puasa itu menahan. Sehingga kita jangan melihat menahan laparnya saja. Jangan melihat menahan dahaganya saja. Tapi menahan lapar, menahan dahaga itu akan berefek kepada menahan syahwat. Makanya wasiyamu junnatun. Itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi kehidupan kita yang sekarang ini betapa godaan syahwat itu luar biasa banyaknya, maka puasa itu sangat efektif untuk menjadi junnah atau menjadi perisai. Belum lagi kalau kita lihat betapa puasa itu akan menyadarkan seseorang tentang hakikat dirinya. Maka nun sewu gitu ya, betapa ketika puasa, ketika kita melaksanakan puasa, satu minggu kita berpuasa, dua minggu ketika berpuasa, itu dampaknya sangat luar biasa di dalam cara perilaku kita. Pasti kita semakin baik. Pasti. Kecuali na'udzubillah kalau puasa kita main-main. Ada perasaan berbeda dibanding dua pekan sebelum kita berpuasa dan dua pekan setelah kita berpuasa. Termasuk di dalam mensikapi berbagai macam persoalan. Ya, termasuk di dalam kita mensikapi berbagai macam persoalan. Maka berpuasalah, karena puasa itu perisai. Perisai dari syahwat-syahwat yang memungkinkan kita tidak bisa mengontrol diri kita. Makanya syahwat itu, apa puasa itu kemudian memiliki makna pengendalian. Ya kan? Memiliki makna pengendalian. Yang kedua. Yang ketiga, ya, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuz wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mruun saimun. Dan jika gitu ya, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, menurut saya wallahu alam bisawab, ya, poin ini sangat penting di tengah situasi kehidupan kita yang seolah-olah sudah sangat mudah orang itu untuk menyulut konflik horizontal. Ya, sekarang di antara yang lagi ngetren di kita adalah apa yang sering disebut dengan ujaran kebencian. Orang sudah tidak segan-segan lagi mengolok-olok orang. Orang tidak segan-segan lagi untuk mencari-cari kelemahan orang. Orang tidak segan-segan lagi untuk memfitnah orang. Orang tidak segan-segan lagi untuk menyulut kemarahan orang. Itu sekarang. Sehingga betapa mudahnya seseorang itu kemudian, ya kan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, apakah itu dengan perkataannya ataukah itu dengan perbuatannya. Dan ini yang sekarang banyak terjadi. Media sosial kita sekarang ini sudah sangat liar, gitu ya. Media sosial kita sekarang ini sudah sangat liar dan kadang-kadang kita sudah sulit untuk mengendalikannya. Ini yang sering saya katakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa puasa itu menjadi sangat penting? Karena puasa itu memiliki makna pengendalian. Kenapa memiliki makna pengendalian? Karena ini yang perlu kita cermati bersama.
seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang kita sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya. Nah, makanya sini, apalagi kalau sudah babnya fitnah. Orang memfitnah orang lain, Bapak Ibu sekalian, itu terkumpul di dalamnya berbagai macam sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya kan? Orang memfitnah orang, pasti di dalam fitnahnya itu ada kebohongan. Pasti dalam fitnahnya itu ada kedengkian. Pasti dalam fitnahnya itu ada kedustaan. Pasti di dalam fitnahnya itu ada sifat iri di sana. Jadi gak bisa orang memfitnah orang ansih cuma memfitnah. Enggak. Di dalam fitnah itu terkumpul sifat-sifat yang tidak terpuji. Jadi hampir kita tidak akan menjumpai fitnah itu berisi kejujuran. Yang ada fitnah itu kedustaan. Aku difitnah, jarine aku ngene padahal aku gak ngene. Itu kan kedustaan. Dan betapa Bapak Ibu sekalian, fitnah itu begitu sangat mengharu biru, begitu sangat orang bisa mengatakannya, fitnah itu akhirnya berubah menjadi fakta dan bukti. Makanya mungkin kita nanti kalau di rumah ya, coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, ya kan, di ayat-ayat awal itu ya. Iya. Surat An-Nur ya, di ayat-ayat awal yang ya ayat yang ke-19 ya, surat An-Nur. Nanti kita lihat ya. Coba dilihat di rumah. Lihat sabab nuzulnya. Aisyah itu pernah dituduh berzina. Dan bahkan waktu itu beritanya sudah sedemikian menyeruak, sedemikian besar, opini yang dibentuk sudah sedemikian kuat, sehingga itu seolah-olah benar di awal. Sampai Rasulullah itu diam selama 1 bulan penuh menunggu wahyu tentang itu. Kenapa? Karena sudah ada 4 orang yang mau menjadi saksi. Iya kan? Sudah ada 4 orang yang mau menjadi saksi. 3 orang adalah sahabat dan 1 orang ini disebut sebagai orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisahnya ketika perang Bani Mustalik waktu itu, kaum muslimin pulang ke Madinah. Dan saat pulang itulah, waktu itu perang itu Rasulullah membawa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini badannya ramping, kurus, dia dinaikkan sekedup tandu. Ya kan? Dan karena badannya kurus sehingga mungkin tidak begitu berat. Waktu istirahat di sebuah di pinggir oase, akhirnya Aisyah ini keluar dari tandu itu. Keluar kemudian beliau ke oase untuk mencuci muka dan seterusnya. Oase itu empang atau tambak kecil yang ada di tengah-tengah padang pasir. Ya kan? Saat itu kemudian Aisyah ya kan membasuh mukanya atau membersihkan badannya gitu ya. Kemudian kembali ke tandu atau sekedupnya itu. Ketika kembali ke tandu, lupa cincinnya ketinggalan. Mungkin tadi dilepas. Gitu ya. Nah, tapi para sahabat sudah mengetahui Aisyah ini masuk tandu. Sehingga ketika beliau keluar lagi untuk mengambil cincinnya, para sahabat sudah pergi dengan membawa tandu itu dengan keyakinan bahwa Aisyah sudah berada di dalamnya. Coba ya. Rasulullah kemudian biasa di dalam perang itu ada seorang sahabat yang bertugas untuk sweeping, untuk mencari barangkali ada hal-hal yang ketinggalan, barang dan seterusnya. Dan sahabat yang kebagian tugas itu adalah Sofwan bin Mu'attal namanya. Beliau kemudian sweeping dan di saat sweeping itu beliau menemukan Aisyah sedang menangis. Ya kan, sedang menangis karena ketinggalan. Nah, saat itulah kemudian Sofwan menyuruh Aisyah untuk naik di atas kudanya dan kemudian Sofwan menuntun kuda itu dari belakang. Dalam kondisi Aisyah menangis. Begitu masuk kota Madinah, ketahuan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan kemudian membuat berita bahwa Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Buktinya itu lihat, dia sedang menangis. Surat An-Nur coba dibaca nanti. Sebab turunnya ayat itu. Iya kan? Akhirnya demikian opini itu dibuat, demikian opini itu dibentuk. Akhirnya banyak yang kemudian terpengaruh dengan opini ini. Ya, terpengaruh dengan opini ini sehingga seolah-olah itu benar. Itulah kekuatan fitnah itu, Bapak Ibu sekalian.
Sehingga Rasulullah gak bisa membantah waktu itu. Sampai satu bulan kemudian turun ayat yang menceritakan tentang kesucian Aisyah, bahwa Aisyah tidak berzina. Bahkan waktu itu Abu Bakar gak mau bicara dengan Aisyah. Bahkan waktu itu Rasulullah SAW gitu ya, Aisyah karena Rasulullah tidak begitu enak bicara dengan Aisyah, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Saat pulang ke rumah orang tuanya gak diajak bicara oleh Abu Bakar. Karena demikian kuatnya opini dan fitnah itu. Tapi sekalian lihat sekarang ini, akan banyak kita jumpai situasi-situasi itu di mana orang tidak melakukan sesuatu tapi dituduh melakukan sesuatu. Opininya dibuat sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah benar. Dan betapa seringnya kita ini percaya kepada berita-berita yang tidak benar, yang seolah-olah benar tadi itu. Padahal berita-berita itu menyangkut masa depan orang. Berita-berita itu menyangkut eksistensi orang. Ya, Audaini misalnya ya, beliau ini penjual buah, masih Pak ya? Misalnya itu. Saya mungkin naudzubillah misalnya, bisa kita buat opini bahwa dia itu curang di dalam menjual buahnya. Yang ini dikatakan itu dan seterusnya, kita buat opininya. Kalau perlu kita masukkan media, kalau perlu kita membuat bukti. Bukti bisa kita buat. Sampai akhirnya orang percaya, gitu ya. Dan kemudian dagangannya Pak Uda berkurang larisnya misalnya. Jadi betapa fitnah itu demikian. Di bulan Ramadan itu, wallahualam bisawab, menurut saya waktu yang paling efektif buat kita untuk belajar bagaimana menjaga lisan, untuk belajar bagaimana menjaga perkataan, untuk belajar bagaimana menjaga pikiran, agar jangan sampai kita masuk di sini. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu jangan kemudian berhenti di bulan Ramadan. Yang sering kita bicarakan, ojo goro. Iki Ramadan iki. Itu kalau kita menggunakan ilmu usul fikih mafhum mukhalafahnya, meniai nik mari riyoyo. Ya kan? Ini training center Ramadan itu. Yang kita berharap kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu nanti akan terus berlanjut meskipun Ramadan telah berlalu. Ya. Berikutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak. Ini lebih harum di sisi Allah, bukan lebih harum di sisi manusia. Nek di sisi manusia itu tetap basin, ya kan, tetap tidak enak. Dan saat itu seragam semua bau kita, tidak ada yang enak. Begitu kita mengatakan ambumu kok gak enak, sama orang itu juga mengatakan poni kok gak enak, sama. Tapi kira-kira apa yang dimaksudkan di sini ini? Ibu sekalian, wallahu a'lam, saya tidak tahu persisnya yang dimaksudkan di sini ini adalah kenapa lebih harum. Bau itu keluar dari mana? Bau itu keluar dari mulut. Dan orang yang berpuasa itu adalah orang yang tidak gampang memproduksi kata-kata yang kemudian kata-katanya itu tidak berguna. Ya kan? Sehingga dia akan sangat berperhitungan untuk memproduksi kata-kata yang keluar dari mulutnya ini. Itulah makanya kata-kata yang dikeluarkan orang-orang yang berpuasa itu mesti kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang mendatangkan pahala. Karena itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih harum daripada parfum. Lebih harum daripada minyak wangi. Kalau hakikat hakikinya tetap saja tidak enak. Karena memang kita berpuasa. Iya kan? Tapi mari kita fahami ini, karena ada hadis yang lain yang gara-gara produksi kata-kata yang tidak benar, orang itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Ya kan?
Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan terus-menerus mengatakannya, maka sungguh Allah tidak akan berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya. Jadi lihat bagaimana produksi kata-kata kebohongan, produksi kata-kata kedustaan, produksi kata-kata palsu, produksi kata-kata yang tidak ada gunanya, itu sudah cukup untuk membatalkan pahalanya puasa. Artinya orang yang berpuasa itu orang yang berhati-hati di dalam mengeluarkan perkataan dan pernyataan. Karena itulah yang keluar itu selalu bermanfaat. Dan wallahualam, karena itulah kemudian di sisi Allah lebih harum nilainya daripada parfum atau minyak wangi. Ya, yang terakhir atau yang kelima, lisoimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yafrohu huma, gitu ya. Idza aftara fariha, ketika dia ya kan berbuka dia gembira. Kok menurut saya enggak ada orang yang enggak bergembira ketika berbuka. Jadi misalnya mau berbuka itu terus ngomong, wah sedih aku lah pokok buka, enggak ada. Pasti kita akan bergembira ketika berbuka. Dan ini yang penting Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu ukuran benar dan salahnya itu tergantung Allah dengan firman-Nya atau hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sabda-sabdanya, bukan tergantung ukuran otak kita. Sehingga kalau ukuran otak kita semakin lama berpuasa, kita akan mendapatkan pahala lebih banyak. Iya kan? Jadi kalau kita mau lebih banyak pahala puasanya, menurut otak kita, berbukalah di waktu Isya. Ada 1 jam lebih waktu kita berpuasa. Tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala malah tidak mendapatkan pahala puasa. Karena batas puasa itu sampai maghrib atau tenggelamnya matahari. Ini yang saya katakan, taat itu juga enggak boleh over. Tidak boleh over taat. Over taat itu malah maknanya tidak taat. Makanya saya katakan tadi, ukuran benar tidaknya kita berpuasa itu bukan ukuran atau parameter yang ditentukan oleh akal pikiran kita, tapi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan ketika berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat nanti, fariha bi shaumihi, akan bergembira dengan puasanya. Ada banyak keistimewaan hadis tentang puasa yang terkait nanti kita ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada telaga, di mana telaga itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Tentu dengan syarat puasanya benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Artinya apa maknanya ini? Maknanya puasa di dalam Islam itu punya 2 sudut pandang sekaligus. Sudut pandang keduniaan, yang kita bergembira ketika berpuasa, dan sudut pandang keakhiratan yang kita bergembira karena berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapat ridho darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.